Halo guys, dengan Hendra di sini. Kali ini aku akan mengajak kalian untuk mengeksplor keindahan yang ada di eks Pelabuhan Buleleng. Let's go. Eks Pelabuhan Buleleng merupakan objek wisata sejarah yang masih tetap eksis sampai sekarang. Berlokasi tidak jauh dari pusat kota, tepatnya di sebelah pesisir utara Kota Singaraja, eks Pelabuhan Buleleng banyak dikunjungi oleh wisatawan lokal maupun luar daerah. Ada yang datang untuk berolahraga, ada pula yang sekedar mencari makan sambil menikmati keindahan pemandangan. Di zaman dulu, ketika Singaraja menjadi ibu kota dari Nusa Tenggara, eks Pelabuhan Buleleng merupakan pusat pelayaran yang penting. Keputusan memindahkan ibu kota Provinsi Bali dari Bali Utara ke Bali Selatan adalah berdasarkan dibaginya Nusa Tenggara menjadi 3 provinsi, yang membuat Pelabuhan Buleleng menjadi kurang berfungsi. Kemerosotan Pelabuhan Buleleng mencapai puncaknya ketika pembangunan Buleleng Celukan Bawang yang kurang lebih 40 km arah barat Singaraja. Namun, sejak tahun 2005, bekas Pelabuhan Buleleng ini telah ditata oleh pemerintah daerah Kabupaten Buleleng. Dengan penataan taman serta bekas dermaga kayu yang sudah usang, diubah menjadi restoran terapung yang unik. Sampai sekarang, pemerintah daerah terus memperbarui infrastruktur-infrastruktur di sana. Eks Pelabuhan Buleleng Singaraja tak hanya menjadi sebuah pelabuhan terbesar di Bali pada zaman dulu. Keberadaan pelabuhan ini juga merupakan bukti pertarungan sengit yang dilakukan oleh rakyat Bali melawan para penjajah Belanda. Di sini pun sempat terjadi aksi perobekan bendera merah putih yang dilakukan oleh Belanda. Peristiwa perobekan tersebut menyulut perang antara pasukan Belanda dengan Tentara Keamanan Rakyat atau TKR. Alhasil, para prajurit TKR memaksa untuk merobek bagian biru pada bendera Belanda. Ada 4 lokasi menarik yang wajib ditelusuri bagi kalian yang baru pertama ke eks Pelabuhan Buleleng. Pertama, Dermaga Restoran Terapung. Halo guys, sekarang kita sedang berada di bekas dermaga yang sudah disulap menjadi sebuah restoran terapung yang unik. Mari kita telusuri apa saja yang ada di sini. Let's go. Restoran terapung mungkin jadi salah satu spot favorit bagi kalian pecinta kuliner. Di sana disediakan berbagai macam makanan dan minuman yang harganya tidak terlalu menguras kantong. Karena dekat dengan laut, tentunya menu-menu yang disuguhkan di sana kebanyakan seafood, dan ada juga menu lainnya yang tidak kalah lezat. Kedua, yaitu masih bicara tentang kuliner. Tepat di antara bangunan tua di eks Pelabuhan Buleleng, ada pedagang kaki lima yang menjual beraneka ragam makanan dan minuman yang tidak kalah lezat tentunya. Selain pedagang makanan, ada pula pedagang yang menyewakan beraneka ragam permainan anak-anak, seperti kereta mini atau yang dikenal dengan nama odong-odong, dan juga arena bermain mini. Ketiga, ada Monumen Tugu Yuda Mandala Tama. Sebuah tugu yang menjulang tinggi yang dibangun pada tahun 1987 berupa seorang pemuda kekar menuju ke arah lautan sambil memegang bambu runcing dengan sang merah putih pada ujungnya. Tugu ini dibuat untuk memperingati sejarah perlawanan masyarakat setempat melawan pemerintah Belanda. Masih ingatkah Anda akan insiden Hotel Yamato? Sebuah peristiwa bersejarah yang menunjukkan keberanian Indonesia untuk merobek warna biru pada bendera Belanda. Ternyata di Pelabuhan Buleleng juga sempat menjadi peristiwa serupa. Selain tempat untuk mengingat momen bersejarah tersebut, Tugu Yuda Mandala Tama, lokasinya juga sangat bagus untuk berfoto, baik bersama keluarga maupun teman-teman kalian. Keempat, yaitu ada sebuah kelenteng dengan arsitektur bergaya oriental yang dikenal dengan nama Ling Guan Kiong. Oke guys, sekarang kita sedang berada di lokasi kelenteng Ling Guan Kiong yang berlokasi tepat di sebelah kiri pintu masuk eks Pelabuhan Buleleng. Mari kita telusuri apa aja yang ada di sini. Sampai sekarang, kelenteng ini masih aktif digunakan untuk berdoa dan tempat untuk pernikahan. Walaupun kelenteng ini merupakan tempat ibadah, jika kalian ingin masuk untuk melihat isi kelenteng, kalian diperbolehkan untuk masuk. Down your dark basement stairs, a little match then let it catch.
Sebagai masyarakat yang cerdas, kita harus ikut melestarikan keindahan eks Pelabuhan Buleleng ini. Cara sederhana yang dapat kita lakukan yaitu dengan tidak membuang sampah sembarangan. Masalah sampah yang menumpuk merupakan masalah yang sangat serius pada saat ini. Masih ada orang-orang yang kurang perhatian terhadap lingkungan sekitar. Bisa dilihat di tepi pantai dekat dermaga, masih banyak sampah-sampah berserakan, baik sampah yang dibawa arus maupun sampah dari orang-orang lokal. Untuk menunjukkan rasa cinta kita terhadap lingkungan dan untuk kelestarian tempat bersejarah ini, ingatkanlah pada diri kalian untuk tidak membuang sampah sembarangan. Selain untuk menjaga kebersihan, kita juga harus ikut berkontribusi untuk membantu kelancaran pembangunan dengan taat membayar uang parkir. Tak perlu merogoh kantong terlalu dalam, cukup dengan membayar retribusi parkir seharga Rp1.000 untuk sepeda motor dan Rp2.000 untuk kendaraan roda 4. Maka Anda dapat menikmati pelabuhan dengan panorama yang indah. Oke, sekian dari video saya tentang eks Pelabuhan Buleleng. Mohon maaf jika ada salah kata dalam video ini. Kalian bisa mengkritik dan memberi saran tentang video ini di kolom komentar. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.